Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abu dan gure-gure Ban Bandungnya langsung aju. Abunya masalah kuburan dan juga mayat lang kuburan. Jadi Abu na sabot tanah di Banda Aceh tau ngejalan. Gepegah lene lemak urang nyan jamun teu bubu gonya na kuburan tuha hinan kuburan yang hana musau. Jino hanali karata ngan tanah. Tujuan dari potanohnya mesti gini pegat bangunan hana tetap lagi usaha dosmir ataupun seumpamanya yang kiban hukum abu berarti tanah bekas kuburan. Kemudian baju tu abu mesti bak kamu gelon tuan di kedai abu tumin hinan bak rumah Haji Sofian nyana perkuburan yang baru-baru tak mentah mesti kamu nak pegat balai bumanyang ha, lagi balai mesti dayah yang manyang dua tingkat yang di miyumnya berarti bah kuburan lagi biasa yang berarti di atas kuburannya langsung tak pegak balai bet nyan kiban abu mohon penjelasan kepada adab tanyo ngan mayat dalam kubu kibannya pekeh nak ketanyo ke kira orang hana tak jaga adab ngan kuburan atau kiban mohon penjelasan daripada abu. Terima kasih atas jawaban dari abu, mohon maaf bila ana kekurangan maklum temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuran batas dia pakai kembali wadai kabruk mai dalam yang kecuali para awliya dan ambiya kuburan tanya biasa kabruk mai dalam jitanom mai lain kecuali wadai taku urunya merumpak dulu yang dibikuh li diudo dah dia pakai li menancin menyokatuk batas bruk mai di dalam jit tak pegat bangunan di atas kubur dan kita boleh 50 ke 40 50 ton eh? Ya 40 yang hilah abu na yang buka si ton asai kabruk berarti pasti yang ke terutama undalam teman. Batas yang kanan na dua antara 40 dengan 50 kemudian tentang tak pegat bangunan yang hana bersentuhan dengan kubur yang takalan bak yang dilarang pada jak bak kubur du ada kubur yang larang du ada kubur punya tohe dan tohe yang jika berat dalam du ada kubur punya di ngering je dia ada takiah kepada ngering yang longki nak nak cocok nak masalah nampuk balai manyang kubu anak depe kubu lagi ser yang pernah getam dua tuh kubu mekroh pikan hari nyoto eh toh ini hari ya nyoto gila yang mekroh aja ya mekroh kedua gila kecuali hantro hantro batu empat kubur yang tak tuju kecuali bumi gila yang kak boleh jadi nyoto di atas kubur yang gepa harim mekruh atau harim tak dua nyata pegang bangunan manyahan atau pihak kubur tidak jadi masalah cuma dia tanya lagi kau tupu kubur you menyoyak tu berarti kurang adab bertanya yang nama adab kan wajib sunat yang takkan ni berarti abu bunuh tak pegang dosmir hana apa bunuh hana merilih kuburan hana mecik yang pokok kuburan kalau lebih 20 tahun berangkapu je pegat WC-WC je pegat menyamakan katuk kenan turapu dah semir lah dia tu eh kabruk main ketemu yang ditulis lah kita antara 20 dengan 50. Assalamualaikum Abu yang mulia nyona laporan dari Uruineng nah lako-lako gue pegah hotel ke rumah yang subuh gue ke ni lako gue hana sah rumah yang kata yang karena ken tak rumah yang ngeroh nyan yang datanya buku paham yang dan pualirahan kan rumah yang ngeroh rumah yang ngeroh hotel ke rumah yang urinang ke hana sembahyang hana sah sembahyang kata yang karena ken dan sembahyang ngerho roh roh hana dalam agama kita yang kita klik roh bak kenang
nahnu nahkumu bil lahir alam roh alam gaib haid tak kuasai roh itu nyan uring yang gesemayangan roh nyan aliran lain kan aliran gedanyo mungkin menyetasawuf yang murni hana lorumpo lo baginya semayang gedanyo mandum semayang dengan secara zahir dumutu anggota zahir tatu pengorapi anggota zahir roh yang ke menyorok bermakna nyawang gedanya udik wadir semayang gaji kan biar mati itu nya menyorok yang urungnya maksud roh nyawang karena roh pun pentafsirannya banyak mungkin urungnya kadu tingkat semayang dengan roh kenapa ya ruku sujud di tiragehi menurut lagu mantanggehi katnya tiragehi itu mayang aju ya itu semayang dengan roh hanya berfungsi anggota zahir le hanya roh yang berfungsi kiban wallahu alam yang jelas gedanya yang geyu kan lagi nyan nyan thoyu gure gure nyan dah gure mungkin jin tu gede kena tuba nabi jin bruno nah semayang kan semayang roh nyandang yang gedanya umbu hana lontru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulung takdim kepada Abu dan juga kepada gure-gure dan jamaah sekalian. Yang ingin ulung tanya sebuah pertanyaan, apakah sebuah-sebuah amalan ataupun tarikat sah gebetul melalui online dan menerimanya? Mohon pencerahan dari Abu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio menurut ulung sah-sah saja. Karena zaman hanalamna sistem online gutulih giijazah dengan lafaz. Jino karena ka metode online urang jio ana kesempatan guo gumpa ngan guru untuk belake ijazah tarikat. Ijazah secara online pun bisa. Karena talipun yang kena merumpa yang dia pakai untuk akad nikah wakilah nikah boleh menyanyian yang paling sakral ka boleh ijazah terikat pun boleh karena mesti musyafahah yang maksud daripada ijazah ilmu ataupun terikat izin daripada guru kepada katanya murid bisa tak paham izin gaknya melalui tulisan yang diamun surat yang pun nilai perkataan yang tak jelas sareh kemudian melalui tulisan surat kemudian kacanggih lem SMS telefon dan sebagainya alat-alat melalui internet yang menurut lun sah-sah saja anak buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan muliakan Abu Masyur tuan tanyang sira suami ke taklik urinang apabila alun hanalun truk lawau dalam bulannya gada tertalak kemudian dalam bulannya gua dalam gua yang ke idrop dalam idropnya oleh istrinya anggap yang bawa ke jatuh talik yang kipan Abu yang mana mentong dalam bulan ya dalam bulan gua bulan gua tu dalam bulannya nanti gua tapi dalam perjalanannya hidrop ke sehingga hantru gua tempat oh hidrop ada hidrop berjalan ya gua nak gua tapi hidrop ya aku berlaku talik kau yang ada mana mentong yang kaitan dalam masalah masyakah ataupun darurat boleh jadi sesuatu yang bersangkut dengan masyakah dan darurat berubah hukum karena jatuh talik karena agaknya kegagasan dua karena hantu keberlangan barat berarti taliknya anali berlaku nyampi anak pasti tidak
karena yang namanya taklik yang nah anjir tarobah tacuk kena nyoka terlanjur tak taklik tarobahnya anjir nyokan ketanya yang robah ketanya kasatawo walaupun perut masa enam bulan tapi berlahangan baret yang dikira masyakah ataupun darurah yang namanya masyakah dan darurah sering terjadi berubah hukum. Sabotu. Jadi si orang wakilah tu ia pulau sebuah barang atau benda pulau ada barang loan dengan harga sekian buah pengelun itu yang lebih itu yang aje cok keron yang tentang tu yang lebih yang kiban hoi tamong aku sah kan karena yang dayu buah peng mbak katanya untuk yum barang katanya kamu dum dan lebih udah pih kata ini alhamdulillah anda jadi masalah ada dua kali lipat ke pulau pih kalau naidin yang lebih keganyan yang tabatasi padu buno gepo kedanyo sah-sah saja yang kena kena izin yang hanjin anda ada pegah izin pelebih nepulau barang lun wakilah lun nepulau barang lun 30 juta ke pulau 12 anda buah pegah yang lebih jawabannya nya anjir karenanya barang amanah bukan barang milik sendiri atas nama wakil katanya bekerja tapi menyuka geselip izin dia nepulau lebih dan dia nejo ke drone yang nana jadi masalah di lebih yang diterima oleh rumpa barang lebih yang diupo penggerayan